Ya ampun, kasihan banget Ariesta, apalagi ibunya juga pasti cemas sekali. Betul. Karena anaknya jatuh dari lift tadi ya Zee, ya benar banget ya kita lihat tadi. Kebayang ya, seremnya gimana kayak gitu. Tapi mudah-mudahan kita doain juga Mas Ariesta bisa cepat sembuh setelah ini. Betul ya. Dan sekali. Bisa berdiet buat setelahnya. Amin. Dan selanjutnya pemirsa, acara dangdutan di Desa Prigi, Kecamatan Todanan, Blora, Jawa Tengah berlangsung ricuh. Ratusan penonton terlibat tawuran. Ya, polisi sempat kewalahan menghalau warga. Berkali-kali tembakan ke udara dilepaskan, namun tawuran terus berlanjut. Inilah video amatir yang merekam aksi tawuran antar warga saat digelarnya konser dangdutan di Desa Prigi, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Lihat saja, polisi sampai kewalahan menghalau warga yang terlibat baku hantam dan saling lempar. Polisi tidak tinggal diam. Berkali-kali tembakan ke udara dilepaskan. Namun, warga tidak peduli. Mereka terus baku hantam. Atas aksi tawuran itu, polisi sudah melakukan olah tempat kejadian perkara dan memintai keterangan sejumlah saksi. Ini suara tembakan dari ini dari anggota atau mungkin dari anggota? Itu juga anggota. Tujuannya dan mungkin agar apa? Tujuan dengan dilakukan penembakan itu supaya masyarakat ini bisa reda atau polisi. Akibat kejadian itu, satu orang anggota kepolisian mengalami luka terkena lemparan benda tumpul. Demikian laporan Didit Kurdias dari Blora, Jawa Tengah.